vitamin C IP rasa jeruk dengan isi 45 tablet. Apa saja kandungan dan bagaimana kontraindikasinya? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obat apa teman-teman? Salam sehat kita semua. Kali ini kita akan mereview satu vitamin dengan merek vitamin C IP rasa jeruk. Vitamin C IP rasa jeruk ini diproduksi oleh PT Supra ya. PT Supra Verbindo Farma Bekasi. Obat ini telah mendapatkan atau vitamin ini telah mendapatkan registrasi dari Majelis Ulama Indonesia. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita coba perbesar. Nah, ini dia. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Di sini saya punya yang botol. Nah, seperti ini, vitamin C IP. Tampak depannya seperti ini, bawahnya seperti ini. Lalu apa saja manfaat dari vitamin C IP ini? Vitamin C IP, kita lihat teman-teman. Jadi setiap tablet vitamin C IP ini mengandung 50 mg vitamin C. Nah, kemudian apa sih kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin C. Lalu bagaimana aturan pakai? Jadi ini adalah satu tablet hisap, jika diperlukan 2-4 tablet ya sehari. Nah, kemudian ada peringatan dari obat ini atau dari vitamin ini, jadi mengandung pemanis buatan, kemudian tidak digunakan untuk bayi di bawah 1 tahun. Nah, kemudian teman-teman jika membeli vitamin C IP ini disarankan untuk simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Nah, seperti apa penampakan isinya? Teman-teman bisa lihat sini. Kita coba buka. Nah, seperti ini dalam. Nah, sama ya, seperti ini. Kemasannya seperti ini. Dalam bentuk botol. Nah, isinya menurut isi kemasan ada 45 tablet. Mari kita lihat isinya. Nah, ini dia. Lebih isinya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini dia isinya. Kalau kita lihat sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Oke, untuk harga sendiri harganya itu di apotek terdekat maupun di toko obat kurang lebih antara 5.000 hingga 10.000 rupiah per botolnya seperti ini. Jadi, teman-teman, jika membutuhkan vitamin yang kadarnya 55 gram atau vitamin C untuk 50 mg, teman-teman boleh membeli atau mengkonsumsi dari vitamin C IP ini. Oke teman-teman, cukup sekian review kita. Ingat, tanya obat, tanya apoteker. Review obat, lihat obat apa. Sampai bertemu di review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.